Alhamdulillah bersih sudah dapur Made setelah masak. Yang kotor-kotor tadi sudah Made bersihkan dan sudah kinclong kembali. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel YouTube Ade Keken Onde. Assalamualaikum, selamat pagi. Komeng juga mau ucapin selamat pagi. Inilah penampakan dari dapur Made pagi. Piringnya berantakan. Tak apalah, biarkanlah dulu. Yang penting jangan lupa bangun pagi itu kita minum air hangat kuku seperti biasa. Karena kalau Made minum air hangat kuku itu setelah itu untuk memperlancar BAB. Karena kan memang bagus juga sih setiap pagi itu memang harus minum air hangat kuku Made. Dan setelah minum air hangat kuku enggak lupa kiri Made minum lemon, tapi lemonnya separuh aja. Separuh lagi untuk nanti malam. Dan sisa kulit lemon itu Made potong-potong kecil-kecil, terus Made masukkan botol, terus isi air disimpan deh di kulkas. Nanti siang baru Made minum. Kita lanjut. Made mau masak nasi dulu. Kebetulan nasinya juga udah habis. Kita awali dengan memasak nasi. Made masak nasinya itu di kompor ya guys. Biar pertama biar cepat matang, ya kan? Kedua hemat listrik juga. Dan lanjut, ini ngasih makan krucil-krucil Made berdua ini. Dia mau sarapan pagi. Terus Made juga mau bikin telur mata sapi untuk sarapan bapak. Enak ya, yang ngeluarin telur yang dapat nama sapi, ya kan? Kasian deh telur. Tapi nggak apa-apa lah ya lor. Nah ini dia untuk sarapan bapaknya. Terus Made juga masak air dulu untuk ngeteh biar semangat gitu. Sambil masak air, Made mau masak obat bapak. Ini temulawak. Temulawak ini direbus. Ini obat herbal dari tempat bapak terapi akupuntur itu. Disuruh bikin ini setiap pagi gitu. Nah, direbus ini. Nanti setelah tinggal kira-kira satu gelas baru dimatikan kompornya, apinya. Oh, nah air Made sudah mendidih guys. Made mau ngeteh dulu karena yang bangun baru Made sama adek sama bapak. Nah, jadi kami bikinnya berdua aja dulu karena bapak juga nggak mau ngeteh, nggak mau susu, nggak mau ini itu. Gitu. Kak Eca sama Bang David masih tidur.
ya gini lah ya, liburnya masih panjang dan entah mungkin masih diperpanjang lagi, tapi mudah-mudahan kita berdoa semoga ini cepat berlalu ya guys, dan kembali normal lagi gitu, amin. Dan lihatlah guys, cucian Made menumpuk. Kita lanjut dengan menyuci dulu. Nah, sebelum memulai yang lain-lainnya, kita menyambi. Nah, sambil nyuci piring gitu, entah sambil masak nanti, penting secepatnya itu beriringan kelarnya, ya kan? Nah, Made cuci piring dulu. Awalnya tuh Made kalau nyuci piring tuh biasanya yang dicuci itu piringnya dulu. Gelasnya dulu. Ya kan? Nah, dicuci gelas-gelasnya dulu, setelah gelas-gelasnya barulah kedua piring-piringnya. Jadi enggak berminyak dia, guys. Seperti itu. Next, setelah nyuci, nih yang Made tunggu-tunggu nih, setelah menyuci piring, bagian lap-ngelap, bagian lap sana, lap sini. Nah, ini yang paling Made suka nih kalau nyuci-nyuci piring ini, bagian lap-lap. Kan makanya Made itu selalu sedia kain basah, bukan untuk ngelap tempat cuci piring juga sih. Biasanya kalau Made habis nyapu, nah terus untuk ngumpulin sampahnya tuh Made juga suka pakai kain basah. Oke, sambil menunggu, rencana Made kan mau masak, tapi kita tunggu abang gasnya dulu datang, karena kebetulan gasnya lagi habis. Jadi ngetehlah kita dulu ya guys. Nah, ini dia temulawak yang udah Made rebus tadi, disaring. Setelah saring, Made kasih madu 2 sendok. Nah, ini masih hangat-hangat kuku ya guys. Setelah dikasih madu 2 sendok, baru deh diminum. Seperti itu.
Kita lanjut memasak. Kali ini Made mau masak dendeng basah. Dendeng basah itu dendengnya nggak digoreng, dagingnya tuh nggak digoreng, tapi yang digoreng itu cabenya. Setelah cabenya digoreng, baru dimasukkan dendengnya. Tadi dendengnya tuh udah Made pukul-pukul seperti dendeng, ya kan? Tuh. Nah, ini dia dendengnya. Oh, dendengnya. Di sebelah sana Made juga mau numis buncis untuk sayur. Jadi, kalau masak itu biar cepet, Made hidupkan 2 kompor. Jadi, masaknya nggak pakai lama-lama ya, guys. Sebentar saja. Yang penting stoknya ada, ya kan? Nah, dendengnya sudah mateng, terus sayur buncisnya juga udah mateng. Terus wajannya yang kalau yang ini habis numis buncis tadi nggak Made cuci, karena Made mau bikin tumis itu baby cumi pedas. Ini cabenya cabai rawit merah itu. Terus Made ngulek sendiri, jangan lupa dikasih daun jeruk, daun salam, serai. Terus tadi ada pete, Made kasihlah pete itu, ya kan?
Terus tumis cuminya udah mada rendam pakai air panas tadi biar nggak asin, tapi cuminya nggak asin juga lah. Nah, ini dia cuminya. Ini kesukaan Made nih kalau yang pedes-pedes tuh. Karena Made tuh nggak bisa makan kalau nggak pedes. Gitu. Ini rawit semua ini, guys. Daripada beli kan sekarang ada tuh yang jual-jual baby cumi pedes itu kan. Aduh, mahal juga, sebotol kecil 30.000. Ah, mendinglah bikin sendiri ya kan. Jangan lupa dikasih Ajinomoto dan Raiko gitu. Terakhir pas cuminya mau mateng, baru dimasukkan daun bawang. Daun bawangnya terakhir ya. Nah, udah dikasih gula tadi ya. Lanjut, nah ini wajannya dicuci ya guys. Karena nanti karena tadi kan masaknya pedas. Nah, dicuci wajannya, terus Madi mau masak itu ikan tongkol suwir. Ini bahannya ditumis bawang putih, laos digeprek, jahe digeprek, terus serainya diikat. Terus pakai daun bawang juga. Nah, ini dia yang tongkolnya udah direbus, terus disuwir-suwir. Masukkan tongkol suwirnya.
Alhamdulillah selesai sudah masaknya. Nah sekarang mari kita bersih-bersihkan kompor. Setelah masak itu, nah, kita bersihkanlah kompornya, dinding-dindingnya, biar kita semangat lagi nanti masaknya. Oke, inilah menu Made hari ini guys. Tuh kan, ini dia dendeng basyahnya, ini dia ikan tongkol suwir. Selesai deh. Dan akhirnya selesai juga tugas Made hari ini di perdapuran. Ini bagian dapur ya yang baru selesai. Nah, langsung dibersihkan. Tuh, jadi kita tuh kalau lihat dapur bersih tuh semangat lagi gitu, mau masak gini lagi, masak ini lagi gitu. Dapur tuh wajib lah guys, kinclong. Tuh udah sapu, udah dipel. Nah terakhir ini, ini jamu Made nih yang Made masak. Ini kunyit sama sirih. Ini jamu Made guys, untuk wanita ya kan. Oke sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.